Selamat pagi saudara saudari dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, orang kaya yang pandai. Dalam Injil hari ini, ada seorang yang datang kepada Yesus untuk melaporkan saudaranya yang tidak mau berbagi warisan dengannya. Dia melapor kepada Yesus yang sebenarnya tidak punya hak untuk mengadili saudaranya. Maka Yesus berkata, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Tampaknya soal pembagian warisan ini sungguh menggelisahkan hatinya sampai menyebabkan orang itu meminta bantuan pada Yesus. Kabar baik hari ini justru menawarkan pandangan hidup sebaliknya. Kebahagiaan hidup tidak bersandar pada harta duniawi, tapi pada harta surgawi. Artinya pada nilai-nilai Injil yang dibawa dan diajarkan oleh Yesus. Karena itu, Yesus mengambil sikap menolak ketika ia diminta untuk menjadi hakim bagi kedua saudara yang memperebutkan warisan. Kesempatan itu justru dipakai Yesus untuk mengingatkan mereka bahwa kekayaan duniawi bukanlah jaminan bagi kehidupan dan kebahagiaan, bahkan sebaliknya bisa menjadi hambatan untuk kehidupan yang bermakna dan kebahagiaan sejati. Yesus mengingatkan kita bahwa hal-hal duniawi hanyalah sementara sifatnya dan tidak menjadi jaminan kebahagiaan manusia. Tetapi harta surgawi itulah jaminan kebahagiaan kita. Saudara, sudah terkasih, jadilah orang kaya yang pandai. Orang kaya yang pandai adalah mereka yang tidak pernah menganggap bahwa kekayaannya adalah satu-satunya tumpuan hidup mereka. Kekayaan bukanlah sumber utama kebahagiaan. Orang kaya yang pandai adalah mereka yang tidak menutup matanya terhadap penderitaan sesamanya. Orang kaya yang pandai adalah mereka yang selalu bersedia dengan kekayaannya menolong dengan tangan terbuka sesama yang membutuhkan bantuannya. Orang kaya yang pandai adalah mereka yang mau berbagi dengan sesamanya.
Dan yang terpenting, orang kaya yang pandai adalah mereka yang bukan saja mau mengumpulkan harta di dunia ini, tapi terlebih mengumpulkan harta di surga. Bila kita ingin masuk surga, jadilah orang kaya yang pandai. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karyamu, serta memuji dan memuliakanmu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmatmu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasihmu, dan pantaskanlah kami menjadi hambamu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.